Akhirnya aku punya uang banyak. Satu, dua, tiga, huh? Empat, lima. Eh, mau kemana kamu? Om. Emang gua om lu? Tadi gua liat-liat uang lu banyak ya? Iyalah banyak. Anak muda kayak saya mas uangnya sedikit. Gitu. Ya udah sini uang lu. Oh, Om enggak tahu aja dapetin uang ini tuh susah, harus bantu orang tua dulu, harus minta sama orang tua dulu. Ini Om datang-datang main minta-minta aja. Udah sana pulang, minta sama orang tuanya. Lawan lu ya. Lu mau gue tembak? Tembak tuh sama cewek, bukan sama cowok. Mana aku masih kecil lagi. Banyak omong lu. Kayak aku kalah, cemen banget sih Om. Dah, ini sekarang uangnya aku pakai beli petasan. Alhamdulillah, dagangan laris manis. Cepet lagi mau habis nih petasan. Kalau petasannya habis, cepet pulang gua. Bang, sekarang kamu jualan petasan. Lu lagi. Iya, di sini gua jual petasan. Kan lu sudah sendiri di sini, gua jual petasan, gua nonton sayur. Lu aja dong, enggak usah ngegas. Nih, yang ngegas siapa? Kamulah. Kamu. Ah, udah di sini mau beli petasan, mau ngajak berantem. Tergantung. Maksudnya? Ya, kamu mau ngajak berantem atau mau jual petasan ke aku? Kalau gua ngajak berantem, ntar abang yang ngomel ke gua. Kalau gua kasih petasan ke gua domelin, gara-gara ngasih petasan ke anak mau di bawah umur. Serba salah. Ah, ribet. Udah sini semuanya aku borong. Sorry bos, mau dijual. Itu berarti kamu yang ngajak berantem. Gelap. Yang kayak begini dibilang gelap, dasar aneh. Yaudah, nih. Tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Nggak boleh nyalain sendirian. Harus ada pengawasan orang tua atau orang dewasa di samping kamu. Karena nggak boleh nyalain sendirian, itu berbahaya. Nah udah sini aku borong ini uangnya. Tapi inget ya, harus ada orang dewasa yang ngawasin kamu petasan ini, nggak boleh sendirian. Iya. Nih. Nah, gitu dong. Ya, tapi sebentar. Kok gue ngapetanya masih parah? Gue takut dinyanya sendirian, takut jadi apa-apa. Enggak. Pokoknya gue takut parah, gak jadi apa-apa. Tadi aku beli petasan apa aja ya? Kebelek dulu deh. Ini petasan cabe, bunyinya retek. Terus ini petasan roket, kalau ini terbang. Terus ini petasan apa ya? Aku nggak tahu ini. Tapi bacanya color smoke, kan apa juga nih nggak tahu. Ini kayaknya kembang api deh. Ini petasan cabe juga. Ini bunyinya retek juga. Ini petasan apa nih? Nggak tahu juga aku. Terus ini petasan kretek, bunyinya kretek. Ini petasan meledak, ini bunyinya jor. Ini petasan tulis buat nulis. Ini petasan rainbow stick. Ini petasan telur burung. Petasan kretek juga. Ini nyalain yang mana ya? Ini aja deh, iya nyalain ini aja. Guys, sebelum lanjut ke videonya, aku pengen ngasih tahu dulu ke kalian. Jadi baru-baru ini aku nemuin sebuah aplikasi kebugaran yang bisa menghasilkan uang. Itu sangat amat keren, luar biasa, dahsyat guys. Info ini tuh penting banget aku kasih tahu ke kalian, apalagi buat kalian yang pengen menghasilkan uang sendiri. Nah guys, nama aplikasinya itu SYW. Penasaran kan kayak gimana? Ikutin video aku sampai selesai guys. Kenapa aku bisa bilang aplikasi SYW ini hebat? Karena aplikasi ini tuh belum pernah ada sebelumnya guys. Jadi pengguna aplikasi SYW hanya perlu berjalan kaki untuk bisa menghasilkan uang. Wow, gokil guys, keren banget. Coba kalian bayangin, kalian perlu berjalan kaki terus kalian bisa dapetin uang. Udah guys, pokoknya sekarang aku bakal jelasin lebih detail lagi ke kalian. Tapi aku jelasinnya sambil aku olahraga lagi ya guys. Biar aku cepet-cepet kaya dan bisa menghasilkan uang lebih banyak guys. Yuk kita lanjut jogging. Jadi kalian bisa lihat di sini. Yap, betul banget. Kalian perlu menonton video ini sampai selesai agar informasi yang kalian dapatkan itu lengkap dan kalian bisa sesegera mungkin menghasilkan uang.
Wow, keren banget kan? Oh iya, jangan lupa ya kasih tahu teman, saudara, pacar, mantan, gebetan kalian agar bisa ikut serta jalan bersama dan bisa menghasilkan uang bersama-sama. Di sini itu ada rincian tagihan, rincian pendapatan, catatan olahraga, catatan pesanan, otorisasi data olahraga, dan kalian bisa memilih bahasa sesuai bahasa yang kalian kuasai. Aku juga pengen ngasih tahu ke kalian, dengan menggunakan aplikasi SCW, kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Apa aja? Di saat situasi pandemi seperti ini, kita itu memerlukan daya tahan tubuh yang kuat. Dengan cara berolahraga, kita akan menjadi lebih sehat, guys. Tentunya dengan aplikasi SCW, olahraga jadi lebih menarik. Langsung aja kali ya, aku kasih tahu cara daftarnya. Jadi yang pertama-tama, kalian harus download dulu aplikasi SCW di Play Store HP kalian. Setelah itu, masukkan nomor HP kalian, lalu verifikasi kode yang sudah disediakan pada kolom table, terus pilih pertanyaan menurut kalian yang mudah diingat. Contoh, siapa nama bapak kamu? Lalu kamu akan diarahkan langsung ke sebuah home seperti ini. Oh iya guys, gak cuma buat berjalan kaki doang kok. Mau lari, mau parkour, apapun itu yang jenisnya olahraga, kalian tetap bisa menghasilkan uang. Ya, pokoknya berdasarkan jenis olahraga maupun yang bentuknya kesehatan guys. Aplikasi SCW itu didukung oleh teknologi blockchain. Jadi mendorong kita semua agar tetap memperhatikan pola hidup yang sehat. Nah, apalah arti kita memiliki banyak uang jika pola hidup kita itu tidak sehat? Karena kesehatan itu adalah nomor satu guys. Nah, aplikasi SCW mendukung kita agar tetap hidup sehat dan tetap berpenghasilan. Aku sih cuma ngasih tahu aja ya, karena akhir-akhir ini aku sering banget jalan kaki. Biar sehat, Pak. Ya iyalah, biar sehat, biar dapat uang juga. Jadi buat kalian yang masih bingung cara downloadnya gimana, atau ribet cara downloadnya gimana, klik link aja yang ada di deskripsi. Ingat sehat, ingat SCW. Gimana sih, lagi syuting nih? Farel, kamu lagi? Apaan? Kan aku udah bilang barusan, jangan main sendirian, harus ada pengawasan dewasa, karena bahaya, Rel. Emang kenapa sih? Gak boleh, sombong amat. Bukannya gak boleh, Rel, bahaya. Ya gak apa-apa lah, kan udah aku beli, jadi setelah aku dong. Gini, uangnya aku berikan lagi deh. Ih, jangan-jangan. Yaudah deh, aku nyalainnya nanti aja kalau udah ada kanoris. Nah, itu dong, yaudah iya. Yaudah, aku pulang dulu ya. Yaudah iya, sana. Bener-bener tuh bocah susah banget bilangnya. Kayaknya aku nyalain di sini aja, kayaknya aman. Farel! Kamu lagi. Iya, maaf, aku gak nyalain lagi deh. Betul banget tuh anaknya dibilangin. Berkali-kali juga dibilangin jangan petasan sendirian. Sama tuh dibilangin. Nah, nyalain yang ini aja biar suaranya gak terlalu kenceng. Mumpung gak ada si Hokai. Farel! Dibilang yang dinyalain. Emang yang ini gak boleh? Gak boleh. Serba gak boleh. Yaudah kalau gak boleh, di sini pasti gak bakal ketahuan soalnya udah gak ada si Hokai. Farel! Lah, sama banget sih bilanginnya, Rel. Jangan nyalain semuanya, Rel. Nggak boleh. Lah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus yang boleh apa? Nggak ada boleh semuanya. Ya udah, kalau semuanya nggak boleh. Nih, buat kamu lagi aja, nih. Nah, rasain nih. Aku kerjain biar tau rasa.